Halo sahabat alam, perkenalkan nama saya Ujang Kustiawan, usia 41 tahun. Saya bergabung di kelompok tani hutan flora mangrove yang berlokasi di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya gabung ke kelompok tani hutan flora mangrove dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan kegiatan-kegiatan dari kelompok tani itu, selain pengolahan olahan-olahan dari buah-buah mangrove, kami juga di sini berkegiatan di pembibitan mangrove. Selain mangrove juga, kami di sini juga menanam tanaman produktif, yaitu seperti mangga, sirsak, nangka gitu. Dengan menanam itu manfaatnya banyak, bukan untuk diri sendiri, untuk lingkungan juga, untuk alam juga. Kendala-kendala yang sering kami hadapi di sini bolehlah dianggap sulit. Jadi bukan gimana ya, pertama dari sampahnya, sampah plastik terutama yang di hutan lindung. Itu meskipun tiap hari kita bersihkan, tapi kalau sore air pasang membawa sampah dan pagi surut, sampahnya itu tertinggal di tanaman-tanaman mangrove yang baru kami tanam. Pertama itu yang susah, sampai sekarang susah kita menanggulanginya, meskipun kita udah berusaha semaksimal mungkin dengan mendirikan atau membuat tanggul-tanggul penghadang sampah, tetap aja begitu air tinggi sampah masuk. Kedua, kendala di sini itu yaitu makaka atau monyet ekor panjang. Memang di sini di hutan mangrove ini habitat makaka tersebut atau monyet ekor panjang tersebut, tapi bagi kami juga cukup mengganggu. Karena dengan adanya makaka itu, tanaman-tanaman yang baru kami tanam dipanjatin, digelantungin, ya jadi patah, jadi pada rusak lagi. Kawasan ekowisata mangrove ini yang tempat kami berkegiatan ini mulai di SKK-nya tuh tahun 1995. Nah, dulu sebelum di SKK-kan dan sebelum direhabilitasi, ini asal mulanya tuh rawa-rawa yang diisi atau dipakai oleh penggarap-penggarap liar atau pengelola-pengelola tambak-tambak liar. Setelah di SKK-kan tahun 1995, kesininya 98 dan sampai kesini terus direhabilitasi oleh bidang kehutanan bekerja sama dengan masyarakat seputaran sini, khususnya yaitu kami juga di sini ikut merehabilitasi juga sampai sekarang. Nah, setelah masyarakat dikeluarkan, kita tidak dikeluarkan begitu saja. Jadi kami membentuk kelompok tani hutan flora mangrove, yang mana yang dulunya penggarap-penggarap liar kita wadahi, kita tampung di kelompok tani itu, yang terus bisa berkegiatan di kawasan ekowisata mangrove Jakarta Utara ini.
kelompok tani hutan flora mangrove ini yang kami ada di sini itu adalah binaan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bidang kehutanan, yang mana mengelola kawasan hutan mangrove yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota itu seluas 202,86 hektar. Selain kami kelompok tani hutan flora mangrove yang berkegiatan di sini, yang menanam di sini itu, di sini juga banyak pihak-pihak luar, contohnya dari anak-anak sekolah, masyarakat-masyarakat luar yang ikut menanam, melestarikan hutan mangrove ini. Harapan kami sih selaku petani ya, petani hutan khususnya gitu, jangan sampai cuma saat ini, jangan sampai generasi saya ini, jadi harapan kami tuh generasi yang akan datang, anak-anak yang akan datang, anak cucu yang akan datang, jangan hanya melihat atau mendengar, membaca ceritanya tentang hutan mangrove. Nah, harapan kami hutan mangrove ini kalau tidak bisa diperluas, tolong dipertahankan biar anak cucu kita nanti, generasi yang akan datang, bisa langsung menikmati bagaimana sejuknya hutan mangrove, bagaimana rimbunnya hutan mangrove. Jangan sampai sekarang hutan wilayah PIK ini penuh dengan mangrove, beberapa tahun kemudian beralih jadi perumahan lagi. Bagaimana nanti ke depannya, bagaimana alam ini nanti ke depannya gitu. Nah, supaya tetap terjaganya hutan ini, mari kita sama-sama menanam hutan atau menanam pohon, bersama lindungi hutan ataupun bersama sendiri pribadi pun ya silahkan, jangan sampai membiarkan lahan kosong terabaikan tidak ditanamin. Selama lahan itu bisa ditanamin, mari kita sama bersama lindungi hutan, kita menanam pohon, mau di Jakarta ataupun di mana, di seluruh bumi ini yang ada tempat kosong, marilah kita menanam. Yeah.